Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta hingga Sabtu malam membuat aliran anak kali Krukut malam tadi meluap. Ratusan rumah warga di Pondok Labu yang tidak jauh dari aliran kali terendam hingga 1,5 meter. Luapan anak kali Krukut terjadi pada Sabtu malam setelah hujan turun yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya. Deras dan tingginya aliran air memutus jalan Haji Ipin yang menghubungkan Pondok Labu dan Cinere. Tidak hanya memutus jalan, ratusan pemukiman warga di RT 12 RW 1 juga terendam. Warga yang hendak melintas terpaksa memutar arah untuk menghindari tingginya air. Ya, di sisa kita udah mulai. Air sebenarnya itu udah kenceng sih. Air kenceng ya, Bang? Ini aliran kali apa, Bang, yang meluap, Bang? Kalau nggak salah, kali Krukut sih. Anak kali Krukut ya, Bang? Anak kali Krukut ya. Bang, ini daerahnya namanya apa, Bang? Ini daerah Haji Ipin, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Kalau sekarang banjir ketinggiannya berapa nih, Bang? Kalau sekarang kurang lebih tingginya 1,5 meter, kurang lebih. Kurang lebih 1,5 meter.